Halo, cek. Satu, dua. Masuk, Masuk. Oke. Okay. Oke, okay, sip. Putap karena time sudah menunjukkan one past one ya silahkan putap kalau ingin opening Oke okay. ya terima kasih ke atas waktunya Yap karena sudah karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 dan peserta webinar sudah lebih dari berapa orang yang masuk sudah lebih dari 80 orang yang masuk maka acara akan kita mulai yang pertama-tama terima kasih kami ucapkan kepada tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga para peserta yang sudah hadir dengan penuh semangat untuk mengikuti webinar NR Show kali ini yang di, di provide oleh NR Class berkolaborasi dengan HMD Fisika UI Enershow kali ini bertemakan bertemakan proses safety and performance uh, Selamat datang semuanya yang sudah hadir di webinar kali ini saya Putri Tabriza yang akan menjadi MC di NR Show kali ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya untuk kelancaran acara kita kali ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ya, eh, acara kita pertama yaitu akan ada sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Fisika FMI PAUI tahun 2020 kepada Kak Amar Amrullah Zain untuk dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedengeran ya, agak ada, uh, ada noise gitu di belakang. Nah, um, sebelumnya uh, saya ucapkan dan syukur kepada yang maha kuasa karena kita sudah diberikan kesempatan gitu ya untuk uh, bertemu lagi dan bisa berinteraksi di uh, acara kali ini di Show X Nah, uh, Special thanks juga nih buat uh, Kak Astri sama Kak Ratna dari representatif uh, NRK ya dan juga uh, Rehan Izat gitu ya dari Departemen Fisika yang sudah kayak menjadi relasi. Uh, bagaimana sampai saat ini bisa ter terjalin gitu antara uh, NRK dan uh, HMDF dalam menjalankan program-program um, apa ya namanya uh, seminar kali inilah gitu, show ini lah gitu. ini Nah, uh, uh, saya harap sih nanti ke, ke, ke depannya dan uh, teman-teman NR friends nih yang sudah datang di sini dari Departemen Fisika maupun dari universitas lain bisa ya, uh, interaktif nanti. Uh, Kayak menyerap uh, materi atau misalkan ilmu sharing-sharing dari Kak Ariandi uh, nantinya dan saya uh, yakin gitu untuk uh, kedepannya dia cetak uh, sekarang sekarang ini um, uh, Ena Friends dan Kak Ariandi bakal melaksanakan uh, acara dengan interaktif dan juga edukatif. Gitu. Okay, mungkin itu aja uh, itu aja sih yang saya sampaikan. Uh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, terima kasih kepada Kamar atas sambutannya Sekali lagi Akan saya ingatkan eh, Seperti yang sudah tertera di layar Untuk para peserta Harap mic tetap off, harap kamera juga Tetap off, tapi jangan offkan pikirannya Ya, itu Untuk acara kali ini Terus eh, kemudian juga Kepada peser para peserta eh, Tidak dilarang untuk eh, Meramaikan di chat room ya Jadi boleh banget untuk saling chat di chat box, dan uh, ini acara kita akan santai aja ya teman-teman. Terus uh, kemudian, sebentar. Kemudian, uh, untuk teman-teman yang ingin bertanya dan ingin berpendapat juga boleh langsung di chatbox box. Kemudian, eh. Uh, itu saja dari saya. Nah, langsung aja kita masuk ke acara ya, teman-teman. Kepada Kak uh, boleh ditampilkan. Oh, maaf teman-teman. Sebelum kita masuk ke acara, akan ada penjelasan. Apa sih NR class pasti teman-teman pada penasaran kan? NR class ini apa sih? Untuk penjelasannya bisa langsung dijelaskan oleh Kak Astri. Silakan Kak Astri. Oke, okay. halo. Potong suara gue udah masuk belum? Masuk, masuk, masuk ya. Kak. Halo, oke, okay, sih banget bagus enggak suara gue atau jelek? <laughs> oke, okay. anyway, uh, welcome ya, teman-teman semuanya. Sekali lagi, mungkin uh, sorry banget nih, first thing first. Uh, gue lebih gak bisa nyalain video karena satu dan lain hal. Eh, cailah gitu kan? Nah, uh, once again, welcome udah ada 108 participants Ya, ini keren banget sih. Kita baru mulai udah menembus angka, 100. wow keren banget uh, dong buat kita semua yang ada di sini. Apaan sih gue ngomong apa gitu ya. Oke, okay, uh, once again juga nih gue uh, representing dari NRK mau bilang terima kasih banyak ke teman-teman HMDF, FMIPA UI ya yang udah uh, bersedia untuk kolaborasi nih sama NR Class untuk mengadakan NR Show-nya. Ini first collaboration ya, kalau nggak salah ya. Putap, Izat. Iya, betul, Kak. Iya, betul, Kak. Wih, Mas Izat udah ganteng banget tuh. Iya, nah, <laughs> ya, betul, <Kak>. Mungkin, <laughs> Zat, ini sebelum teman-teman terpana nih Zat sama kegantengan lo hari ini ya kan, mungkin di sini gue mau menjelaskan dikit tentang inner class. Ya kan, nah mungkin di sini untuk teman-teman, ini udah lihat ya di sini uh, di layarnya, sekarang pertanyaannya aktif di link itu sepowerful apa sih? Sebelum gue jelasin tentang NRK nih, gue mau merimain teman-teman yang belum punya LinkedIn, mungkin atau yang LinkedIn-nya belum ke-build, penting banget nih buat teman-teman nge-build sekarang, karena ya kalau bagi teman-teman yang emang ingin mengadvancan atau mendevelop ya sisi profesionalismnya, I really recommend you guys untuk mengaktifkan LinkedIn dan juga untuk connect nih dengan para praktisi-praktisi kayak gitu. Nah, terutama juga untuk connect dengan NRK dong, so pasti ya kan. Jadi buat teman-teman yang emang belum bikin LinkedIn, yuk dibikin sekarang dibangun LinkedIn-nya. Nah, selain LinkedIn juga, buat yang belum connect sama NR Class di berbagai sosial medianya, kan bolak-balik banyak nih yang nge-WA saya, Kak, mau tahu dong next NR Show kapan lagi, ini kapan lagi. Boleh banget nih kalian langsung aja follow Instagram, LinkedIn dan juga subscribe ke YouTube-nya Class karena uh, di situ semua kita aktif ya di sosial medianya dan uh, mudah-mudahan nih admin-adminnya juga akan aktif untuk merespons uh, inquiries kalian, pertanyaan kalian melalui sosial media masing-masing kayak gitu. Nah, buat teman-teman juga nih yang hari ini mungkin uh, keluar masuk dari room Zoom-nya ya, untuk melihat tayangan live-nya bisa juga langsung menuju ke YouTube channel kita dan untuk semua webinar energinya juga udah ada di situ kayak gitu. Nah mungkin langsung go to the main topic nih dari Enerkah uh, yang udah sering ikut energi kayaknya udah familiar ya dengan suara saya yang mungkin agak nggak enak didengerin karena terlalu cerewet ya. Nah anyway jadi basically uh, Enerka tuh apa sih? ENERKAS tuh apa gitu kan? Mungkin dari kalian baik bertanya seperti itu. Nah, Enerka itu adalah suatu edutech company yang khusus banget nih bergerak di bidang energi, kayak gitu. Nah, uh, jadi jelas ya, teman-teman, Ener -teman, friends kita manggilnya fanbase-nya kita ya. Jadi buat teman-teman, jadi Ener friends, wah welcome banget nih. Nah, jadi Enerka ini kita khusus di bidang energi, dan kenapa energi? Karena ini ada satu value yang ingin gue deliver juga saat ini ke teman-teman, bahwa rasanya emang sangat and not, not fine at all ya ketika kita hanya mengkotak-kotakan atau hanya bertuju pada satu sumber energi saja. As you all know guys, di Indonesia sendiri kita punya banyak banget sumber energi yang masing-masing regionalnya di Indonesia kalian tahu kan Indonesia pulau apa negara kepulauan gitu. Masing-masing daerahnya itu punya potensi energinya masing-masing. Dan itulah sebenarnya tugas dari kita ya, tujuan utama dari kita untuk mengutilisasi masing-masing sumber energinya secara optimal kayak gitu. Nah, disitulah makanya NRK Uh, membuat suatu platform ini ya kan so far sih kita memang udah ke geothermal dan migas tapi nggak menutup kemungkinan bahwa kedepannya kita juga akan menuju ke sumber energi yang lainnya seperti pertambangan, renewable energy yang lainnya yang so on kayak gitu. Nah di sini mungkin gue ingin menjelaskan uh, ada dua platform utamanya NRK nih yang mungkin uh, saat ini juga saya ingin emphasize ke teman-teman ya. Yang pertama adalah energacls.com. Jadi energacls.com itu adalah suatu online learning courses yang emang uh, ditujukan untuk teman-teman agar bisa nih belajar dimanapun, kapanpun, so fleksibel teman-teman. Dan jangan khawatir, karena di, itu, di situ nanti juga akan ada ujian-ujiannya, jadi teman-teman bisa nih mengakses sejauh mana sih kemampuan diri kalian. Dan ini bisa teman-teman akses seumur hidup. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran sama enerclass.com, langsung aja go to your browser right now, ketik www.enerclass.com. Nah, dan platform kedua yang ingin saya encourage ke teman-teman untuk ambil adalah Ener Club. Jadi Ener Club ini adalah suatu wadah riset yang menghubungkan antara mahasiswa, fresh graduates, dan orang-orang yang masuk dunia industri energi dengan para praktisi yang ada di dalam industri energi itu sendiri. Sekarang bisa dibayangin sih teman-teman ya mungkin yang lagi jadi mahasiswa, kayak Izat dan kutak mungkin uh, lo pada suka nggak bikin paper? Tertarik nggak buat publish paper nih Putap dan Izat? Wah tertarik Sampai sih kak pastinya. Tertarik yes. ya. Yeah. Kalau Mas Izat kayaknya udah ahli banget ya Mas ya publikasi paper ya. Waduh. Belum kak. <laughs> nah anyway, nah jadi buat teman-teman yang kayak Putap dan Izat yang pengen banget publikasi paper dibimbing oleh para praktisi langsung, join aja langsung di EnerClub. Gimana sih kak caranya? Langsung aja ke websitenya nya EnerClub tadi ya dan pilih yang EnerClub Club kayak gitu. Nah, so far sih sekarang kita udah berjalan kurang lebih uh, lebih dari 15 topik ya, if I'm not mistaken. Dan kita sudah mengadakan intense mentoring juga, beberapa abstrak pun juga udah disubmit. Jadi buat teman-teman yang emang tertarik nih buat publikasi paper, belajar caranya nulis abstrak, bikin full paper, langsung aja daftarin diri kalian ke Ener Club kayak gitu. Nah sisanya akan ada Ener Camp, Ener Class Challenge yang mungkin upcoming ya. Jadi stay tune aja di sosial medianya Enerca. Gitu deh kayaknya uh, untuk Mas Izat dan Mbak Putak, so far tentang NRK, mungkin saya kembalikan lagi ya ke MC-nya. Gitu. <laughs> ya, yeah, terima kasih Kak Astri atas penjelasannya. Nah, teman-teman, boleh banget nih uh, NRK Friends ya, boleh banget di -connect ke sosial media NRK Class. Di diingetin lagi, kalian bisa follow NRK Class di Instagram dengan username-nya at Class. Dan juga bisa juga connect di LinkedIn-nya Class. Oke, okay itu dia dari inner Class. Oh, buat teman-teman juga yang mau nge-follow HMD Fisika UI, boleh juga follow di Instagram at HMD Itu aja dari uh, pembukaan kali ini. Kemudian kita bakal lanjut masuk ke acara. Jing, 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 Acara inti kita kali ini. Uh, Pertama-tama, uh, saya bakal kenal perkenalkan dulu moderator yang akan memandu diskusi kita kali ini, yaitu ada Kak Izat, Uh, Halo teman-teman, ya. boleh ditampilkan hmm. slide-nya, CV-nya? Oh nggak ada, oke. Okay. Oke, okay. oh ini dia. Nah ini dia teman-teman, uh, Kak Kizat tuh siapa sih? Buat dari kalian ini pasti udah pada kenal dong, Kak Izzat Fisika 2018, yang keren itu loh. Iya, <laughs> yeah, bisa kita lihat nih CV-nya bisa dilihat dari papersnya dia udah berhasil nge-publish. Ada dua papers nih teman-teman. Yang pertama ada Petroleum Development Oman Rabab Harwell Gas Field Exploration Drilling Slim Hole Well Option SPEUE SC Middle East Oil and Gas Mini Project Saudi Arabia 2020. Lain yang kedua ada juga Water Supply for Big Bore Geothermal Well Drilling a case study in Indonesia for a fifth workshop in geothermal reservoir engineering, United States 2020 sebagai co-author. Nah, bisa dilihat juga nih, certification-nya Kak Izzat, dia itu udah berhasil dapat six, Sigma White Belt and IWCV Level 1. Nah, Kak Izzat juga experience-nya nih, wah keren banget, udah berhasil jadi drilling engineer inter, intern at PT Rixis Energi Indonesia dan juga sempat menjadi consulting intern at Bright Network UK, teman-teman. Wah, keren banget nggak sih? Pasti pada nggak sabar kan dengerin uh, diskusi kita kali ini yang dimodiroti oleh orang hebat seperti Kak Izat. Ya, langsung aja kepada Kak Izat, dipersilahkan. Ya, uh, selamat siang teman-teman. Uh, jadi, siang ini kita atmosfernya santai aja nih. Jadi, kita mau mulai dengan mungkin absen dulu, yuk. Pada dari mana aja sih? Ini kan inner friends dari seluruh Indonesia, pastikan the whole archipelago gitu. Jadi, bisa ketik di chat boxnya di mana aja. Oke, okay. uh, ya. Yeah, untuk uh, ini, kita langsung mulai aja. Kita perkenalkan speaker kita. Speaker kita ini namanya Mas Riyadi, boleh langsung di next slide, Kak. Ya, yeah. yeah, dari sini kita bisa lihat ada educational background, Mas Riandi ini dari uh, teknik fisika, dari Institut teknologi Bandung, lalu ngambil master's degree, S2 di mechanical engineering candidate, <laughs> uh, lalu working experience-nya ini ada berbagai companies, ya, multinational companies, uh, ada ConocoPhillips, Burton, Chevron, dan Ikatan Abang None, <laughs> keren banget nggak sih? Nah, ini Mas Riandi juga pernah ngambil. Uh, kelas online course di business management and marketing di Harvard Business School online. Ya, yeah, uh, without further ado, kita langsung perkenalkan aja. Kita say hello ke Mas Randy. Halo Mas, selamat siang Mas Randy. Halo, selamat siang semua. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Gimana kawan-kawan, inner -kawan? uh. uh, friends sehat semua. Mas Izat nih, kayaknya lebih cocok Mas Izat sih yang jadi pembicara uh, CV-nya <laughs> lebih oke <okay> dibanding saya. <laughs> Oh iya, Mas, saya juga pakai coverall ya. Jadi biar oh, ada okay. rasa. Oke, oke. Oke, oke. Saya tadi diminta sama kawan-kawan uh, yang -kawan NRK tuh uh, santai kalau misalnya pada pakai coverall, saya ini pakai coverall juga deh. <laughs> <laughs> Baik. Oke, okay, uh, mungkin langsung aja kali ya. Uh, saya share screen Eh uh, ini boleh saya langsung ambil screen-nya? Jangan Mas. Langsung sudah okay. di enable Eh, Aura, di bawah itu masih ada anaknya ini ya, kucing ini. Oke. Udah kelihatan, screen saya kawan-kawan? Ya sudah terlihat, Mas. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman HMDFUI, Mas Izat, ini Mbak Putri dan kawan-kawan lainnya serta kawan-kawan NRK Ada Mbak Ratna, ada Bang Dorman atas kesempatannya hari ini. Kita belajar bersama ya, karena saya juga pengen belajar dari input kawan-kawan mengenai apa ini instrumentasi dan kontrol dan bagaimana nanti instrumentasi dan kontrol ini berperan di proses safety. Ini sebenarnya Kebetulan aja karena saya bekerja di upstream, uh, jadi saya akan bawa lebih ke upstream. Tapi ini akan bisa diaplikasikan ke uh, proses mana aja. Katanya sih uh, tidak kenal maka tak sayang. Cuma uh, alhamdulillah saya udah ada yang sayang, <tosok> itu istri saya tercinta. <tosok> uh, jadi saya sudah enam tahun di uh, industri ini, uh, dimulai dari 2014 uh, sebagai field engineer untuk wireline. Kemudian saya ngertat dari uh, wireline saya masuk ke surface facility. Untuk uh, mengenai proses safety sendiri ini sebenarnya masih baru. Saya juga uh, baru diassign di, di uh, roles ini tahun 2018 lalu uh, untuk exposure uh, ada beberapa yang bisa saya highlight uh, uh, saya certified buat uh, HAZOP facilitation apa itu hazop nanti akan saya jelaskan di slide-slide saya berikutnya kemudian fasilitator juga untuk operational learning RCA kemudian reviewer untuk operating procedure dan risk assessment untuk management of change nah apa sih yang akan kita bahas hari ini saya bagi dua pertama mengenai basic concept Uh, basic konsep ini lebih ke why kenapa kita perlu instrumentasi dan kontrol terus ya basic-basic uh, mengenai uh, instrumentation and control system uh, selanjutnya baru kita melihat bagaimana uh, instrument control system ini diaplikasikan untuk uh, proses safety di uh, proses industri dan terakhir kita akan ada Q&A Nah, ini key Messages yang saya ingin kawan-kawan dapatkan. Most importantly, ini karena kawan-kawan juga dari instrumentation, ya, fisika instrumentasi, kan? Ini, ya, please know that our role is very, very critical, karena tanpa ada instrumentasi ini, ya, kita tidak bisa menjaga. Performa maupun keselamatan dari suatu proses, karena untuk bisa menjaga performa dan keselamatan itu kita perlu mengontrol. Uh, and what they say is that you cannot control what you cannot measure, dan instrumentasi inilah yang um, bertugas untuk measure. Um, nanti saya juga akan menjelaskan mengenai um, standar industri yang digunakan untuk. Uh, implementasi instrumentasi dan kontrol uh, di proses safety ada dua um, standarnya itu API RP4C dan lima uh, 61511 dari uh, Belajar prosesi belajar bersama ini uh, harapannya sih bisa menambah uh, uh, Pemahaman dan pengetahuan kawan-kawan mengenai apa peran uh, sistem INC di uh, proses safety Oke, okay. kenapa sih kita perlu mengontrol? Ini sebagai ilustrasi aja ya, anggap kita punya separator, three-phase separator, di mana fungsi three-phase separator ini adalah memisahkan production fluid yang baru datang dari well itu menjadi tiga fase, yaitu minyak, gas, dan air nah apa yang akan terjadi jika kita biarkan proses ini berjalan begitu aja tanpa ada kita kontrol pertama itu pressure bisa naik jadi pada saat uh, well soalnya ada, soal ada well yang uh, pressure-nya lebih tinggi sendiri terus um, fluida dari situ masuk ke separator kita dan kita tidak ada kontrol sistem maka itu ada potensi untuk over pressure over pressure atau um, ada kelebihan pressure lah di um, vessel atau di separator kita dan jika tekanan atau, atau pressure-nya ini lebih tinggi daripada uh, what we call uh, MAWP atau maximum allowable working pressure the um, apa ya bahasa uh, tekanan limit atau tekanan batas uh, dari kekuatan si uh, vessel ini maka bisa rupture bisa pecah kemudian Uh, fluidanya tumpah dan karena ini adalah fluida yang uh, apa namanya ya, uh, combustible yang bisa yang dapat bereaksi dengan uh, oksigen menjadi api yaitu bisa jadi uh, kebakaran dan berdampak ke keselamatan personel dan lingkungan tentunya. Kemudian uh, kalau kita biarkan juga tanpa ada kontrol dan uh, level naik, pertama kalau ini ada dua kalau kalau di separator ini ada yang namanya top level, itu adalah uh, total level keseluruhannya ya. Ada yang namanya ntar uh, interface level. Uh, karena ini, di sini um, untuk fasa uh, liquidnya itu ada dua, ada minyak dan gas. Maka kita juga melihat uh, tinggi dari interface antara kedua uh, fasa itu. Nah kalau misalnya top level ya itu uh, naik tanpa ada di kontrol maka nanti uh, liquid itu bisa masuk ke uh, gas processing unit jadi oke okay, sebelum saya masuk situ mungkin ada sedikit uh, inilah ya jadi uh, dia outputnya ada tiga tadi kan ya. Uh, gas itu biasanya lewat atas uh, ininya uh, outputnya karena uh, paling ringan sehingga uh, dia kalau mudah floating Kemudian, di bawah itu ada dua: ada yang ke water, ada yang ke oil. Nah, ini kalau misalnya tadi, top levelnya naik, oil uh, fase apa yang atas itu pasti oil, karena oil itu lebih ringan daripada, daripada water. Dan ini bisa uh, menyebabkan uh, what we call liquid carryover, atau ada melimpah uh, liquid ini, sehingga menyebabkan gangguan pada uh, sistem gas processing. Dan kalau top level rise, tentunya interface level juga akan rise. Dampaknya, air itu akan masuk ke bagian minyak yang harusnya itu adalah untuk minyak saja, sehingga water content di oil product itu tinggi. Ini akan jadi masalah karena kita menjual minyak itu ada standar, what we call BSW, ya, basic sediment and water. Jadi, airnya itu tidak boleh tinggi konsentrasinya. Dan jika um, production menurun, sehingga level menurun, uh, low interface level bisa menyebabkan uh, kebalikan dari yang tadi, minyak yang masuk ke water processing facility, dan ini um, menyebabkan ya akan uh, rusaklah performa dari water. Processing system kita, dan kalau uh, low level, ini kan dia pengiriman dari uh, separator ke fasilitas-fasilitas menggunakan pompa. Nah, uh, pompa ini itu punya yang what we call uh, net positive suction head atau tekanan minimal, uh, agar dia bisa memompakan. Apa dia punya energi yang cukup untuk memompakan uh, liquid yang? Akan dipompakannya ya, dan kalau misalnya di bawah nilai itu, itu dapat menjadikan pompa ini berfibrasi dan um, merusak pompa. Jadi, kalau kita lihat proses yang tidak terkontrol, itu menghasilkan kondisi yang tidak aman dan uh, performance yang buruk. Nah, ini kalau kita lihat. Ini adalah sistem yang fully controlled ya, dan control system ini, eh sorry, ada dua jenis, ada yang untuk proses performance, ada yang untuk proses safety. Untuk proses performance, ini what we call basic process control system ya, ini juga teman-teman mungkin sudah belajar, ada sensor Controller uh, actuator uh, yang membentuk suatu control loop. Uh, control loop ini nanti juga ada sih na uh, yang akan digunakan untuk uh, proses safety, what we call uh, safety, instrument, safety instrumented system. Dari ini juga nanti akan kita bahas di uh, webinar kali ini. Untuk uh, bentuk lain dari proses um, safety instrumentation uh, control, tuh, what we call pressure relief device, ini fungsinya untuk me-relief uh, kelebihan tekanan sehingga uh, sistem itu balik ke safe state-nya. Kalau kita lihat untuk tadi contoh uh, separator itu untuk basic control sistemnya ada dua, uh, ada pressure control loop sama ada level control loop. Da, fungsinya untuk level control loop uh, baik lagi itu untuk uh, optimal separation. Uh, kalau untuk pressure itu uh, untuk uh, safe operating range, dia uh, tetap berada di tekanan yang aman untuk beroperasi. Nah, uh, ini uh, quick refresher aja mengenai uh, instrumen instrumentation control system. Jadi instrumen itu adalah uh, alat yang kita gunakan untuk mengukur proses variabel dan Pengukuran ini penting uh, untuk mengontrol ya karena tadi balik lagi we can only control what we can measure. Uh, fungsi dari uh, control itu ada dua, pertama adalah untuk uh, optimal proses performance dan kedua adalah untuk proses safety. Uh, tadi yang saya sudah sempat singgung di awal uh, untuk proses performance itu kita sebut uh, basic process control system, untuk proses safety itu uh, safety instrumented system. Uh, ini mungkin teman-teman juga sudah sering lihat, ya. Uh, ini saya untuk refresh aja lagi uh, mengenai komponen-komponen dari uh, instrumentation control system. Jadi, kita punya yang namanya um, sensing element uh, transmitter sensor, itu yang untuk mengukur uh, proses variable dan mengkonversinya menjadi sinyal standar, kemudian. Uh, apa namanya variabel yang tadi diukur oleh sensing element uh, atau sensor sensor ini kemudian masuk ke kontrol ke controller di, di mana di controller ini itu ada semacam algoritma yang digunakan untuk meregulasi proses variabel sesuai dengan set point yang kita inginkan dan um, output dari controller ini itu what we call uh, manipulated variable uh, yang berguna untuk mengontrol si uh, aktuator dalam hal ini contohnya uh, control valve ya sehingga uh, proses yang ingin kita kontrol itu berperilaku sebagaimana yang kita inginkan dan ini uh, namanya control loop ini akan looping terus hingga control variable uh, itu sesuai target uh, set point kita yang kita inginkan nah untuk di uh, migas up, uh, upstream itu ada empat uh, basic um, proses variabel yang kita ukur uh, pertama pressure uh, atau tekanan uh, itu biasanya untuk di uh, pipeline di pemipaan di tadi uh, vessel kemudian pompa kemudian ada uh, flow rate laju aliran um, seperti pada pipa kemudian um, level atau ketinggian uh, liquid, seperti pada tangki dan temperatur. Nah ini saya refresh sedikit aja mengenai uh, setiap apa tadi um, variabel yang diukur itu. Pertama tentang pressure, uh, ya yeah, basic ya itu adalah uh, gaya persatuan luas. Uh, unit of measurement yang bisa kita gunakan uh, itu kilopascal. Kemudian atmosfer uh, bar, uh, psi, uh, h 2o. Uh, untuk pressure ini sendiri itu biasanya diukur di sebagai uh, absolut. Ini jika kita mengukur uh, dengan referensi uh, absolut vakum. Jadi uh, untuk tekanan ini kita mengukurnya itu perlu suatu referensi tertentu ya ada ya, tadi kalau absolute vacuum dia dalam bentuk absolut kalau um, referensinya atmospheric pressure dia jadi gauge dan kalau misalnya um, referensinya adalah tekanan lain yang sudah kita ketahui uh, jadinya differential uh, sumber tekanan ada dua ada uh, statik ada dynamic jadi kalau statik itu dia um, dari berat uh, molekul udara, kalau dinamik itu um, statik plus uh, tekanan akibat uh, air density sama uh, pergerakan ya. Dan tekanan ini bisa dirasakan oleh dua dua jenis uh, sensor. Pertama sensor mechanical dan sensor um, electrical. Kalau sensor mekanikal ini dia mengubah tekanan menjadi uh, gaya yang bisa diukur oleh um, sensing elemen seperti diafragma, bellows atau menjadi uh, perbedaan ketinggian yang bisa diukur oleh uh, manometer. Kalau electrical ini dia mengubah um, tekanan itu menjadi variable-variable Elektrikal ya, bisa kalau strain gauge itu dia antar merubah resistansi, atau kalau untuk kapasitif itu merubah kapasitansi um, apa namanya dielektrik konstannya, atau untuk itu menjadi uh, voltase. Nah, ini mungkin yang kawan-kawan belum pernah lihat ya. Kita punya namanya pressure measurement selection table. Jadi pada saat kita uh, menentukan uh, jenis uh, instrumen apa yang yang bisa kita gunakan untuk Uh, mengukur tekanan di proses kita ini uh, jadi salah satu um, reference kita, dan ini uh, biasanya dibagi berdasarkan uh, pressure range, ya, atau tentang operating pressure uh, dari proses yang mau kita ukur dan fitur-fitur uh, yang kita butuhkan. Ini ada untuk... Uh, ini ada bellows, ada barden, uh, diafrag, ini uh, mechanical ya, untuk elektronik ada strain gauge, tadi ada kapasitan sensor, ada resonan wire, piezoelectric, elektrik uh, dan lain-lainnya. Uh, terus sekarang uh, tentang flow, Lanjutin mengenai flow, uh, flow ini ada tiga main measurement ya. Pertama itu velocity um, atau by definition itu kecepatan uh, fluida bergerak. Uh, kemudian volumetric flow rate, ini bisa kita uh, hitung jika kita tahu berapa uh, luasan dari uh, cross sectional area dari uh, fluida itu dengan mengalihkan cross section dengan uh, velocity. Jadi ya, sebenarnya basisnya semuanya velocity ya. Uh, ada juga mass flow rate, ini bisa kita hitung secara langsung. Ada, um, ada jenis sensor yang bisa langsung menghitung mass flow rate. Uh, bisa juga kalau uh, volume atau uh, laju aliran uh, uh, apa namanya uh, bisa juga kalau rho atau densitasnya itu konstan uh, kita bisa hitung dari uh, q atau v tadi dari flow volume atau velocity dengan rumus uh, q kali rho untuk measurementnya uh, umumnya ada dua yaitu uh, bfpd atau barrels fluid per day Uh, fluidnya bisa macam-macam, kalau fluidnya oil jadinya BOPD, kalau bisa jadi water uh, BWPD, dan uh, GPM. Ini metode pengukuran yang umum dipakai, uh, pertama dengan differential pressure. Uh, caranya itu dengan me, me, men, apa namanya, menambahkan uh, suatu restriksi sehingga ada perubahan tekanan dan menggunakan Uh, persamaan Bernoulli ya, uh, itu bisa kita ukur, uh, bisa kita hitung berapa uh, laju alirannya. Jadi ini tadi uh, restriction-nya itu jadi, dia ada dua, ada dua komponen biasanya untuk yang differential pressure. Pertama itu ada restriction-nya, kemudian ada sensornya. Uh, restriction ini tadi berguna untuk membuat, atau menambahkan uh, perbedaan tekanan Kemudian perbedaan tekanan ini yang diukur oleh sensor yang kemudian di-convert menjadi uh, laju aliran. Ini contoh-contoh um, apa namanya untuk differential pressure itu ada orifice plate, kemudian ada uh, uh, flow nozzle, ada venturi, ada anubar, kemudian uh, ada yang namanya turbin. Uh, turbin itu menggunakan turbin aliran melewati turbin terus uh, turbin berputar dan uh, kecepatan putaran turbin itu proporsional terhadap uh, kecepatan dari fluida. Nah, ini turbin meter. sering namanya positive displacement. Positive displacement ini dia uh, sudah punya fixed volume uh, dan fixed volume ini kita ukur. Uh, Berapa banyak dia uh, bergerak, ya, sehingga nanti kita dapat berapa volumetric flow rate-nya. Kemudian, terakhir, uh, ultrasonic ini menggunakan um, pengukuran terhadap uh, frequency change due to uh, velocity atau time of flight dari uh, ultrasonic uh, pulse. Ini, ininya apa uh, selection table-nya? Untuk flow, um, biasa kita gunain tadi untuk memilih uh, jenis uh, flow meter apa yang kira-kira paling cocok untuk aplikasi yang ingin kita gunakan di proses. Uh, selanjutnya ini level. Biasanya level ini digunakan untuk melihat uh, berapa sih volume yang ada di tangki atau di vessel uh, unit of measure-nya itu biasanya feet. Uh, meter, inch, uh, principle of measurement ada dua, ada yang continuous measurement, ada yang namanya um, uh, point detection. Untuk continuous measurement ini, itu uh, levelnya secara kontinu diukur, dideteksi menggunakan uh, ada beberapa teknik, kemudian dikonversi menjadi sinyal yang proportional ke level. Uh, biasanya itu ada mikroprosesor base ya, karena ini menggunakan uh, konversi untuk menghitung uh, konversinya. Tekniknya ada empat sih yang, yang sering digunakan, uh, yaitu adalah ultrasonic uh, transit time. Jadi uh, kita tahu kalau ultrasonic itu berapa uh, kecepatan uh, rambatnya ya, uh, rambat dari ultrasonic di fluida itu, terus kita ukur uh, transit timenya atau waktu antara dia di tembakan sama dia balik uh, dari situ kita bisa dapetin berapa kira-kira ketinggian dari uh, apa namanya dari liquid itu kemudian bisa pakai pulse radar uh, ini sama, agak mirip sih cara kerjanya dengan ultrasonic, uh, cuma dia menggunakan instead of ultrasonic, dia menggunakan uh, elektromagnetik kemudian bisa dari uh, hydrostatic pressure atau uh, strain gauge Seringkali juga agak mirip sama hydrostatic pressure, cuma dia bedanya dia menggunakan resistansi ya perubahan resistansi akibat adanya berat yang kemudian dikonversi jadi pressure dan pressure kita bisa dapetin berapa levelnya. Kalau point detection ini lebih fix jadi dia cuma satu poin aja. Dan biasanya ini digunakan untuk um, apa namanya, safety ini ya safety uh, sistem untuk uh, menstop atau alarm switch. Nanti kita bisa lihat di uh, presentasi presentasi kedepannya ya. Ini uh, level measurement table-nya. Kemudian terakhir ini tentang uh, Temperatur. Nah, kalau temperatur ini kita um, prinsipnya adalah uh, energi transfer uh, dari proses material yang kita akan kita ukur ke measuring device. Uh, unit measurement-nya uh, biasanya tuh Fahrenheit atau Celsius. Uh, tipe sensornya itu ada dua, ada kontak dan non-kontak. Kalau untuk kontak ini berarti uh, measuring, measuring element Uh, dari dari sensor ini uh, itu terexpose ke atau dia bersentuhan dengan uh, media atau proses yang akan kita ukur untuk jenisnya ada ada beberapa ya ada elemen termokopel um, itu terdiri dari dua um, dua kawat uh, yang di menggunakan metal yang uh, berbeda dan secara elektrik itu dihubungkan di, di ujungnya dan dengan kita mengaplikasikan kalor uh, pada uh, apa measuring elemennya itu akan menghasilkan voltage dan voltage ini nanti kita konversi menjadi temperatur ada lagi yang uh, apa namanya yang menghasilkannya itu uh, resistance instead of voltage. Kalau thermocouple itu voltage, kalau ini dia uh, perubahan resistance. Itu ada yang namanya RTD, uh, terus ada yang namanya thermistor. Dan di sini resistance dari measuring element ini berubah uh, dengan berubahnya temperatur. Dan ini nanti kita bisa uh, hitung dan dapatkan, terjadi jadi resistance, resistance kita alur, kita um, alirin uh, arus, kemudian dapat voltage, nah voltage yang kita ini kan uh, konversi jadi temperatur. Terus ada yang non kontak, uh, non kontak ini dia mengukur elekt elektromagnetik radiation dari uh, material yang mau kita ukur. Karena kalau misalnya panas itu uh, mengemisikan uh, radiasi ya dan radiasi yang diemisikan ini proporsional terhadap temperatur. Uh, ini ada beberapa uh, yang bisa digunakan, atau ada infrared, ada yang bisa pakai akustik. Dan ini uh, temperatur measurement selection table-nya. Oke, okay. nah, setelah kita tadi mengukur, tentu, tentunya pengukuran ini uh, akan kita gunakan untuk sesuatu dong. Nah, salah satu yang Uh, fungsi dari uh, variabel yang kita ukur adalah untuk mengontrol um, pengontrolan ini seperti tadi yang dijelaskan di awal itu uh, adalah dengan memanipulasi yang what, what we call uh, actuator ya dan karena di migas ini banyak yang dibahas eh, ya banyak yang digunakan itu uh, control valve maka di sini saya akan bahas mengenai control valve Nah, apa kontrol valve itu? Uh, control valve itu basically adalah suatu alat yang di, dipasang di sistem hidrolik dan dia mengontrol uh, laju aliran uh, pada sistem uh, dengan cara memodulasi atau mengubah-ubah pressure drop. Uh, fungsi Fungsinya bisa dua, bisa untuk on-off, ada juga bisa buat Throttling, uh, kalau on-off ini dia cuma variationnya di on time sama off time uh, biasanya digunakan untuk uh, safety purpose dan digerakkan oleh uh, electrical. Sedangkan untuk throttling itu dia untuk um, apa ya precise opening ya. Jadi uh, fungsinya tuh untuk proses kontrol sih. Jadi gimana kita uh, ingin, saya kita pengen mengontrol suatu um, mengontrol tekanan yang ada di suatu uh, pipa sehingga dia tidak melebihi uh, tekanan operating maksimum dari pipa itu. Nah itu kan perlu uh, precise pembukaan dari valve-nya ini. Nah itu kita pakai yang tipe uh, throttling. Dan biasanya itu dikontrol atau di, uh, digerakkan oleh tekanan pneumatik. Ini ada beberapa jenis uh, control valve. Itu ada globe sama rotary. Uh, kalau globe ini dia mengatur uh, jarak antara plug and seat untuk merubah flow. Sedangkan kalau rotary ini itu yang diubah adalah uh, linear motion dari uh, relative position of plug, plug and seat uh, dan ini contohnya kalau globe valve ini bentuknya seperti ini ya uh, bentuk, kalau untuk uh, rotary itu ada dua jenis ada valve sama butterfly eh uh, dia kira-kira uh, ginilah bentuk uh, ininya bentuk eh uh, valve-nya dan bagaimana dia mengubah aliran Nah, uh, untuk flow karakteristik dari um, control valve ini ada tiga, uh, ada quick Open opening, ada linear, ada equal percentage. Uh, untuk quick opening ini, itu plug plug itu yang ini ya, plug ini itu digunakan untuk total shut off or opening. Um, Contohnya itu untuk quick opening bisa-bisa pakai ball valve ya karena dia tinggal dia cuma posisinya open atau close. Kemudian ada yang namanya linear flow, dia punya karakteristik yang linear antara flow rate dengan bukaan dari control valve-nya. Dan ini biasanya sih digunakan untuk mengatur liquid level. Dan terakhir itu ada equal percentage yaitu perubahan pada flow rate itu secara percentage sama dengan pergerakan pada plug. Biasanya ini untuk mengatur pressure ataupun flow. Ini maksud ini yang tadi ini ya plugnya ini bentuknya kalau quick opening itu seperti ini. Ini untuk linear dan ini untuk equal percentage. Nah, bagaimana kita tahu kontrol valve apa yang tepat untuk aplikasi yang kita inginkan? Nah, itu ada yang namanya sizing, yaitu suatu prosedur di mana kita menggunakan dinamika dari proses, sehingga itu bisa kita match dengan performance karakteristik dari valve ini ada uh, beberapa parameter yang kita uh, pilih untuk me yang, yang kita pertimbangkan untuk memilih valve itu ada uh, tipe fluid tentunya ya tipe fluid apa yang akan uh, mengalir kemudian uh, kebutuhannya seperti apa apakah kita ingin regulate flow atau kita ingin on off atau ya dua-duanya ini akan uh, sangat menentukan Uh, Tipe valve apa yang akan kita pilih? Kemudian uh, pressure temperature rating, um, materials of construction. Ini pressure temperature rating ini um, ada kaitannya cukup erat sih sama materials of construction karena um, tidak semua material itu bisa digunakan uh, pada range uh, operating pressure dan temperature yang uh, Ya halo. Uh, yang akan digunakan di proses kita. Uh, kemudian valve action in event of uh, process failure uh, bisa fully open, fully close. Uh, terakhir ini baru untuk perhitungannya, itu kita uh, menggunakan valve coefficient. Um, yang by the definition adalah Uh, jumlah dari uh, gallons per minute of water pada uh, temperatur apa namanya ini temperatur standar 60 Fahrenheit saat pengalir dengan pressure drop uh, 1 psi. Uh, rumus pencariannya ini, apa perhitungannya ini ada uh, cv sama dengan q uh, akar g per uh, delta p. Uh, Q ini laju alirannya, ini um, g ini adalah spesifik gravity, delta P ini uh, tekanan. Jadi um, ini parameter-parameter yang kita bisa dapat dari proses ya. Dan kemudian kita match uh, result atau hasil dari CV yang kita calculate ini dengan CV yang ada uh, di industri, jadi kita bisa dapat Uh, apa namanya kontrol uh, cloud seperti apa yang bisa, yang ada di industri yang bisa kita pakai untuk uh, proses kita. Oke. Okay. Uh, ini intermezzo uh, saya pengen tahu kawan-kawan uh, gimana uh, apa namanya uh, penyerapannya terhadap tadi uh, sharing saya. Uh, nanti ini ke uh, ada talkernya ya, ada ininya ya, Mbak Ratna atau kawan-kawan NRK untuk ya, yang bisa jawab. Jadi okay. nanti kita akan ada uh, Q&A session. Jadi buat teman-teman sekarang yang udah mulai kepo nih, udah mulai apa nih, bisa belum bisa connecting dots gitu ya, kita bisa langsung nanya di chat box. Jadi nanti pas Q&A session, kalian akan di-unmute untuk pertanyaan yang saya tampilkan nanti akan di-unmute lalu bisa langsung bertanya ke Mas Riandi begitu. Oh, Oke, okay. berarti ini wah tapi nanti kelihatan ininya ya jawabannya ya. Ah coba dulu deh nanti siapa yang bisa hmm. uh, itu bisa dicatat dulu uh, sama Mas Rehan atau uh, Baratat, hampir nanti Oleh bisa. Boleh banget tuk -tuk. Mas Riandi untuk kuisnya nanti akan kita kasih hadiah kita catat nomor tasnya. Oke, okay. nice. nah ini pasti ya. <laughs> Oke, okay. jadi ini tadi uh, balik lagi ke separator yang uh, kita bahas di awal. Jadi, ini uh, spesifikasinya aja ya. Uh, jadi, separator ini terbuat dari karbon steel, uh, tingginya 96 puluh enam inch, uh, panjangnya 140 ratus inch, uh, maksimal. Maksimum allowable working pressure 150 psi. Kemudian uh, dari sini dari inlet ini itu ada production fluid dengan specific gravity waternya 0,988, oilnya 0,7, temperatur 125 Fahrenheit, uh, tekanan 1000 psi. Nah yang kita inginkan itu interface levelnya di 42 inci dan tekanan yang keluaran di sini itu 25 psi. Pertanyaannya untuk aplikasi ini, eh, apa nih jenis PCV, LCV, pressure transmitter, dan level transmitter yang akan digunakan? Nah, ada yang mau ntar jawab di ini aja. Kita kasih waktu berapa? Berapa lama nih, kawan-kawan? Waktunya bisa kita kasih lima menit, mungkin Mas masih oke. Lima menit ntar formatnya PCV apa, LCV-nya apa? Uh, pressure transmitter apa, level transmitternya apa? Ter, yang paling dekat uh, dengan jawaban yang saya siapkan, uh, itu yang dapat. Untuk teman-teman yang mau jawab, hmm. bisa langsung isi di chat box di bawah. Nanti uh, saya akan unmute, mungkin untuk menjelaskan mengapa hal demikian dipilih, gitu ya. Oke. Okay. Ini, uh, ya semoga Uh, tadi penjelasan saya cukup jelas, sehingga kawan-kawan bisa kejawab. Ini ya, ini saya pengen uh, mengakses diri saya juga sih. Sebenarnya, apakah uh, penjelasan saya cukup jelas, kawan-kawan sehingga bisa menjawab pertanyaan ini? Ini uh, real case, ya, uh, real case study di industri, kita sebagai uh, instrumen engineer, uh, tugasnya seperti ini. <tuh>. Keren mas, self assessment buat continuous improvement ya. Ya benar. Ya itu jawabannya teman-teman mungkin yang mau jawab. Nah, sambil nunggu nih, mungkin kita bisa bahas-bahas salah satu ininya juga nih, Mas. Jadi kalau misalkan, ini pertanyaan pribadi saya sebenarnya, jadi okay. kalau misalkan di industri itu kan kita akan menggunakan PnID gitu ya, heavily using P&ID. Mm -hmm. Itu untuk teman-teman mahasiswa nih yang mau belajar case study, PnID layout sekian kayak gimana, kita ubah ke PFD, itu kira-kira best practice dari Mas Riyandi bagaimana ya? Balik sebenarnya Mas, kita PFD dulu baru P&ID. Jadi pertama tuh kita mesti ngerti dulu ya proses, Itulah. prosesnya seperti apa proses ntar jadi namanya uh, block diagram dulu, uh, block flow diagram jadi uh, inputnya apa terus ini proses kita apa terus ntar outputnya apa dari situ kalau kita sudah punya BFD itu baru kita masuk masuk ke PFD proses flow diagram proses flow diagram ini um, itu kita breakdown tadi yang di uh, bagian proses yang di BFD ini jadi apa aja contohnya kalau untuk Uh, di upstream itu kan pastinya well fluid terus ada proses keluarnya um, apa namanya pure uh, phase ya apakah itu uh, minyak air atau gas nah berarti nanti di box yang proses ini itu kita pecah ada yang buat uh, proses di um, proses separasi sama ada proses buat uh, pengirimannya untuk separasi mm -hmm. itu ntar ada macam-macam bisa kita pakai um, single phase aja apa namanya uh, satu layer of separation atau multiple layer of separation nah, bergantung dari itu uh, kita dapat tar nya apa baru kita masuk ke P&ID. P&ID ini ya seperti ini kita udah sudah mendefinisikan sistem pengukuran apa yang akan kita gunakan, terus sistem kontrol apa yang akan kita gunakan, terus nanti bagaimana set point-nya, terus apakah antara ada alarm, terus apakah nanti apa namanya, bagaimana terkomunikasinya ke ke apa namanya, interface, human machine interface atau ke controller jadi sinyal-sinyalnya juga udah kelihatan, eh, Lebih lebih detail lah begitu masuk sini gitu sih kira-kira alurnya uh, untuk belajar banyak sih sebenarnya uh, bahan-bahan di internet um, bisa juga ntar mungkin ngambil ke NR Class. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> ada course untuk uh, PNI development mungkin itu yang dibutuhkan sama kawan-kawan sekarang ya bagaimana um, mendevelop PNI ya. betul mas itu di memang sangat juga sih oke di kuliah eh, ini ada mata kuliah yang membahas itu? Ya, mas. Ada, cuma memang karena tidak terlalu dalam ya. Kita belajar di uh, sensor dan aktuator gitu, mas. Jadi untuk inputnya apa kita proses, lalu kita punya output. Nah, tetapi untuk mengimplement dari situ kita pindah ke PFD lalu ke PNID, itu yang perlu diasal lebih lanjut, begitu ya, mas? Oke, oh, oke. Okay. Okay. Ini lebih enak pakai case study sih. Soalnya kalau Betul. dari uh, apa namanya teoritis saja ngawasi ngawang gitu. <laughs> yeah. Oke kayak udah lima menit. Nah Betul. kita lihat. Kita lihat siapa saja yang sudah jawab. Oh. ya yeah, uh, Dari chat box ada Mas Yohanes. Clue-nya dong Mas. clue ya kita balik lagi. Sebenarnya clue ada di ini sih. Ada di udah banyak sih tadi saya mention clue-nya. Pertama, ini jenis untuk kontrol valve-nya, ya. Ini ada, udah jelas banget nih, untuk LCV jenis apa, terus PCV jenis apa, terus uh, ini untuk uh, throttling kan. Kalau kontrol tuh throttling uh, itu control, tipe kontrol valve-nya yang mana. Terus tadi. Ya, kita sudah dapat jawab jawaban, Mas. Oke, okay, mantap. Iya. Dari Iro. Oke, okay, silakan. Mungkin bisa di-unmute Mas Iro. Siap. Mas Iro, silakan. Ya, Mas Iro, apakah hadir? Mas Iro, apakah hadir di sini? Ya, mungkin saya bacakan dulu, ya Mas, okay, okay. Uh, untuk uh, ya, jawabannya. Jadi, maaf kalau salah. PCV uh -huh. itu ada globe throttle, terus LCV uh -huh. ada globe on off, lalu uh -huh. LT ada interface level TX, okay. lalu ada pressure TX, gauge pressure. Uh, lalu ini dibilang, katanya mic-nya ada agak, agak masalah. Oke, oh, gitu. oke, okay. nggak okay, apa-apa. Uh, generally, oke okay sih, coba saya berharap bisa dapetin lebih detail lagi. Ada yang mau nyoba, ada satu lagi yang mau nyoba. Ya, silakan ada kan tadi tadi interface level. Sebenarnya ada, ada, ada uh, bisa gunain radar kah, atau bisa gunain uh, apa? Ultrasonic uh, pressure juga. Uh, bisa macam-macam bisa pakai mechanical bisa pakai tadi electrical atau ini terlalu advance buat <laughs> buat jadi kuis <quiz? laughs> kuis dosen ya mungkin uh, untuk uh, ini kita bisa taruh di akhir gitu ya mas untuk kuisnya okay, teman-teman bisa okay. uh, mengelaborasikan dulu ilmu-ilmunya uh, kita langsung lanjut aja mas oke okay, ini jawabannya ada di sini sih ya nah, saya lewatin ya sorry <laughs> ntar di di akhir kita kita ulang lagi ya oke okay. uh, next nah ini proses safety ini sesuatu yang mungkin baru buat kawan-kawan ya um, karena sebenarnya proses safety ini ranahnya teman-teman taktikinnya -teman uh, kita di instrumentasi ini agak membajak uh, bidang ini intinya proses safety ini adalah bagaimana kita manage uh, bahaya, atau uh, management of hazards, yang dimana bahaya ini bisa menyebabkan uh, accident major accident, uh, dan bahaya ini itu di merupakan akibat dari lepasnya uh, material atau energi. Bagaimana kita manage bahaya ini, itu dengan yang kita sebut uh, safeguard atau um, apa ya, pengaman ya, layers of safeguard. Itu ada bisa bentuknya engineer atau administratif. Secara filosofi, ini ada onion model, namanya um, ini proses yang uh, akan kita lindungi. Uh, di proses ini uh, safeguard-nya ada empat layer besar. Pertama itu adalah uh, desain dari sisi desain. Jadi kalau bisa kita paling paling efektif dalam um, proses safety itu adalah mendesain uh, proses yang inherently safe atau secara nature proses ini memang safe. Caranya yaitu dengan uh, mendesain uh, proses kontrol yang tepat. Layer kedua itu adalah prevention. Jadi prevention ini uh, menjaga supaya uh, proses variabel yang uh, dapat menyebabkan release of um, materials or energy ini itu selalu di range yang uh, amannya. Ada tiga um, layer di bawah itu ada balik lagi tadi presik. Uh, proses kontrol sistem, kemudian ada alarm, di mana alarm ini itu mempunyai suatu spesifik uh, aksi operator untuk mengatasi alarm ini sehingga um, uh, pada kondisi bisa kita amankan dan terakhir uh, ada namanya safety thermometer system. Kemudian apa kalau sudah lepas ininya <laughs> apa rilis sudah rilis um, material atau energi ini? Kita punya namanya layer mitigasi. Ini adalah untuk menjaga supaya rilis ini tidak berkembang menjadi um, insiden. Itu ada tiga di sini. Under ini ada namanya uh, relief device. Kemudian um, ada namanya secondary containment, physical protection, secondary containment. Um, jadi suatu apa namanya? Suatu wadah untuk menampung uh, release of energy atau materials ini, um, dan emergency response dari uh, dari uh, fasilitas. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah keburu kejadian, um, major accident ini? Nah, ini ada, ada layer terakhir. Ini adalah untuk menjaga supaya major accident ini impact-nya itu seminimal mungkin. Uh, mungkin. Jadi ini ada dua, ada community emergency response sama uh, plan emergency response. Nah kalau kita lihat di sini tiga uh, layer yang paling krusial dan paling penting itu hubungannya dengan instrumentation control. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi uh, di salah satu layer itu safety instrumented system. Nah apa itu safety instrumented system? Sebenarnya pada dasarnya ini sama atau mirip lah dengan uh, basic process control ya uh, komponennya pun mirip-mirip ada sensor terus kita punya um, ini logic solver kalau di control system kita punya controller kemudian ada final control element uh, atau aktuator perbedaannya adalah kalau uh, SIS ini itu dia memang secara khusus didesain untuk mencegah dan memitigasi uh, kondisi yang berbahaya. Dan ini dilakukan -auto secara otomatis. Selain itu, ya dia tidak beroperasi atau uh, idle. Um, dan baru akan beroperasi ya pada saat tadi uh, muncul kondisi berbahayanya. Dan karena dia ini uh, fungsinya berhubungan dengan keselamatan, dia mempunyai um, requirement, design, dan maintenance yang unik. Nah, ini sebelum um, saya masuk ke bagaimana kita mendesain uh, SIS, uh, saya mau jelasin dulu mengenai beberapa key definition dan key concept di SIS. Pertama ada yang namanya safety instrumented uh, function. Um, okay. Uh, by definition, ini adalah suatu fungsi yang ingin uh, kita implementasikan dengan uh, SAS, dan ini gunanya adalah untuk mencapai uh, kondisi aman dari suatu proses pada saat dihadapkan uh, pada uh, kondisi berbahaya tertentu. Uh, jadi ini adalah fungsi-fungsi keselamatan yang ingin kita capai. Uh, nanti saya akan bahas uh, lebih banyak mengenai ini di akhir karena nanti di akhir um, penjelasan mengenai um, teoritis ini saya akan ngasih case study. Dan biasanya ini uh, SAS uh, satu sistemnya akan banyak uh, safety interlock function ya. Uh, dan setiap SAF ini itu harus memenuhi suatu uh, performance standar tertentu yang kita sebut uh, SIL, atau safety instrumented eh, safety integrity level. Um, tadi ini adalah suatu measure of performance, suatu uh, metric dari uh, SIF dan ini itu applicable untuk setiap komponen dari SIS. ya. Jadi itu uh, sensornya, uh, logic solver ya dan final elemennya itu harus memenuhi suatu uh, Sial tertentu dan ini didefinisikan uh, dua pertama ada namanya probability of failure on demand uh, dan safety uh, availability uh, probability of failure on demand ini uh, terjatuhnya sih lebih ke reliability ya uh, seberapa mungkin komponen-komponen sistem ini itu akan uh, gagal pada saat dibutuhkan, uh, karena itu akan sangat mempengaruhi seberapa tinggi integriti dari uh, safety system kita. Ada dua aspek yang nanti kita lihat di seal. Pertama adalah seal target, sama bagaimana uh, desain dari sif untuk bisa mencapai target seal. Kemudian ada yang namanya independent protection layer. Ini adalah suatu Uh, peralatan atau sistem yang dapat mencegah uh, suatu skenario that, untuk um, apa ya, proceed ke konsekuensi yang tidak diinginkan, dan ini uh, independen, ya, um, dependent of the initiating event or reaction uh, of any other layer protection associated with this scenario. Uh, bahasanya agak, agak ini ya. Jadi intinya sih, independent protection layer ini, uh, dia adalah peralatan, suatu alat yang independen yang berfungsi sebagai safeguard dan dia bisa berdiri sendiri tanpa uh, perlu bergantung sama safeguard lainnya. Jadi nanti kita akan lihat bahwa di suatu uh, safety system itu. Uh, nya kan cuma satu, dia ada ada beberapa uh, ada beberapa level dan setiap level ini itu harus bisa independen dari um, safeguard yang dari level yang lain sehingga ya tadi bisa mencapai uh, SIL ya uh, performancenya bisa mencapai uh, SIL yang diinginkan. Kemudian ada namanya PHA atau uh, proses hazard Analysis. ini adalah suatu term generik itu untuk menjelaskan uh, risk assessment yang kualitatif. Uh, ada dua jenis sih metodologi yang biasa digunakan. Pertama namanya HAZOP atau Hazard and Operability Study dan What If Analysis. Uh, HAZOP itu adalah um, suatu proses um, PHA yang secara kualitatif tuh mengidentifikasi dan uh, me Address potential safety, health, and environment um, risk, and asset risk associated with the facility. Um, jadi dia uh, kita secara kualitatif itu mengidentifikasi dan ad address apa aja resiko yang ada di fasilitas uh, tersebut. Kemudian kita lihat apa bahayanya, konsekuensinya, dan uh, safeguardnya. Uh, ini mungkin masih masih abstrak ya buat kawan-kawan, tapi nanti. Setelah kita masuk ke case tadi, akan lebih dapat lagi sense-nya. Kalau what if ini dia cuma mm, lebih ke brainstorming, apa potential cost uh, dari suatu uh, event yang berbahaya untuk konsepnya. SIS uh, ini adalah risk-based, jadi um, untuk, untuk uh, desain SIS ini, kita menggunakan. Uh, PHA uh, untuk verifikasi skenario uh, dan apa bahaya serta konsekuensinya. Kemudian kita definisikan uh, resiko ini menggunakan risk ranking. Ini contohnya. Jadi resiko itu untuk yang uh, belum uh, familiar, itu komponennya ada dua. Pertama adalah dampaknya atau severity-nya, uh, kemudian uh, likelihood-nya, seberapa, seberapa besar kemungkinannya. Dan kombinasi antara severity dan likelihood ini itulah yang nanti menyatakan resiko severity and likelihood. Nanti juga kita akan dua kali sih melihat resiko ini. Pertama dengan mengasumsikan tidak ada safeguard, tidak ada pengaman, dan kedua dengan ada safeguard. Uh, safety ini nanti uh, fungsinya sebenarnya adalah untuk mengurangi likelihood ya. kemudian so, ada yang namanya safety system functional analysis ini adalah um, metode kuantitatif untuk menentukan seal dari suatu uh, SIF. Uh, ini diperlukan karena PHA itu tidak meng tidak memberitahu kita seberapa uh, memberitahu kita spesifik mengenai safeguard yang digunakan dan bagaimana integrity level yang diharapkan untuk mencapai safe function itu. Dan ya nanti ini kita akan apa namanya akan kita tentukan menggunakan SSF ini. Ya, ini metodenya kita mer mengremove dulu instrument safeguard sehingga kita dapatin resiko tanpa safeguard terus kita terdapat gapnya um, dan di gap ini inilah yang nanti menjadi basis dari sale level yang di diperlukan. Oke. Okay. Kemudian nih, safeguard versus IPL. Jadi uh, tadi uh, ini adalah uh, konsep banget ya karena uh, banyak orang yang berkecimpung di proses safety uh, itu masih punya um, kesulitan dalam membagi mana yang IPL, mana yang Independent Protecting uh, Protection Layer, mana yang safeguard karena. Pada dasarnya tidak semua safeguard uh, IPL itu uh, masuk ke safeguard, tapi um, semua eh, kebalik, sorry, tidak uh, semua safeguard itu IPL, tapi semua IPL itu safeguard. Safeguard yang tidak masuk sebagai IPL itu ya safeguard-safeguard yang berhubungan administratif seperti uh, training, certification, normal operating procedure, terus testing inspection ada maintenance kemudian uh, sign um, flame proofing ya ini hal-hal um, yang jatuhnya lebih ke administratif ya itu tidak bisa kita sebut sebagai independent protection layer karena dia uh, tidak tidak bersifat independen gitu dia masih memerlukan um, hal lain supaya dia bisa um, menjadi safeguard yang efektif dan suatu protection layer itu bisa disebut IPL jika dia memiliki uh, risk reduction factor uh, itu faktor 10 uh, efektif dalam mem, mem, apa, mencegah konsekuensi um, saat uh, apa namanya kejadiannya itu terjadi kemudian dia spesifik cuma untuk suatu event event yang spesifik aja suatu jadi itu tidak tidak general um, bisa digunakan untuk semua tapi untuk satu uh, fungsi khusus saja dan ya tadi independen terakhir ya auditable bisa bisa kita uh, verifikasi uh, efektivitasnya nah untuk SAS ini itu ada dua uh, standar yang digunakan. Uh, pertama tadi API RP 14C. Um, ini yang paling basic uh, dan ini preskriptif paling enak sebenarnya dipakai uh, buat engineer baru karena tadi preskriptif ini dia memberikan secara detail dan komprehensif apa aja yang perlu dilakukan. Sedangkan yang satu lagi Uh, ini ada namanya IEC 61511. Uh, ini lebih lebih memberikan lebih ke performance base, uh, atau dia lebih ke general guideline, dan sangat bergantung dengan aplikasi yang ada di uh, fasilitas kita. Dan dia uh, memberikan fokus lebih ke yang namanya uh, management of functional safety, dan uh, memberikan. Step by step desain dari SIS yang lebih komprehensif. akan nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita mulai dari API rp 14 c Jadi, ya, tadi ini adalah suatu standar yang preskriptif untuk desain, installation, dan testing dari basic safety system untuk surface facility. Dia memberikan kita engineering guidance dan practice. Untuk memilih um, safety device yang paling minimum, paling paling minimum uh, acceptable uh, untuk service facility, uh, dia juga memberikan kita um, a requirement dua uh, level of independent protection menggunakan dua tipe uh, safety device yang berbeda. Kemudian memberikan um, preskriptif test frekuensi untuk meng mengverifikasi integriti dari uh, sistem. Uh, dan ini ya memberikan definisi mengenai uh, simbologi, documentation, dan reporting procedures. Ini kita bahas satu persatu dari yang tadi uh, engineering guidance-nya ya. Uh, ada yang namanya nanti di SA di apa namanya API ini namanya safety flow chart itu isinya adalah um, a sequence of uh, event dari um, apa namanya dari release of initiating uh, event release of hidrokarbon kemudian apa aja instrumen uh, instrumen ataupun uh, function function yang perlu ada sehingga ini bisa memitigasi uh, apa namanya um, dampak dari uh, riset hidrokarbon ini, dan apa nanti uh, ending konsekuensi. Uh, uh, saya akan akan ada bahas uh, khusus mengenai safety flowchart ini di slide berikutnya. Kemudian uh, dia juga memberi kita ada mode-mode uh, dari operation, mode operasi dari safety system, Uh, ada tiga sih ya, yang yang apa namanya yang normally uh, digunakan. Pertama itu automatic monitoring of protection pada saat uh, kondisi abnormal. Ada juga yang uh, perlu manual manual initiated. Kalau kalau ini um, manual initiated, kontrol, contohnya seperti uh, Emergency shutdown, emergency shutdown button. Jadi, dia perlu ada um, orang ataupun uh, personel yang mengoperasikannya. Terus, ada juga namanya continuous protection menggunakan other support system. Kemudian, ini um, dalam mendesain tadi, uh, oh ini udah basic lah ya, kita perlu mempertimbangkan good engineering practices dalam, men dalam mendesain um, karena ini apa namanya um, standar ini dia cuma menggovern mengenai uh, safety system jadi uh, dia memberikan kita uh, rekomendasi untuk menggunakan standar-standar lain yang mungkin lebih lebih uh, spesifik ke equipment yang akan kita desain Uh, dan juga di sini diberikan suatu requirement kita menggunakan uh, dua tipe uh, safety device yang berbeda sebagai dua uh, level in the, dari uh, proteksi. Kemudian uh, ini ini kalau ini nanti uh, nanti di di bagian uh, case tadi akan lebih jelas lagi. Ini saya cuma memberikan uh, ini aja ya, apa namanya um, little bit of introduction ke kawan-kawan supaya nanti waktu masuk ke case tadi uh, sudah ada bayangan uh, ininya seperti apa. Ini yang tadi yang um, yang namanya uh, safety flow charge. Jadi dia ngasih kita list of Uh, ini kelihatan kan ya kawan-kawan ya, ini list of uh, initiating event yang dapat mengakibatkan uh, release of hidrokarbon. Dan apa dampak akhirnya ini kita coba ambil uh, satu ya untuk high level. Jadi kalau misalnya level tinggi dan tidak ada... Uh, safeguard itu akan jadi overflow akan jadi melimpah dan rilis hidrokarbonnya Nah untuk supaya dia tidak melimpah kita berikan yang namanya level uh, safety level switch high kemudian kalau udah rilis uh, hidrokarbonnya uh, supaya dia tidak menjadi um, fire itu apa aja yang perlu ada uh, ini ada PSV ada uh, PSL. Uh, ya Intinya sih ini adalah uh, Dia memberikan kita uh, Sequence Sebagai guidance kita uh, Untuk mendesain uh, Safety uh, Instrumented um, Apa namanya Komponen safety instrumented system atau safeguard Apa aja yang perlu ada di proses kita sehingga uh, Bisa terproteksi dari uh, Konsekuensi yang tidak Kita inginkan Nah karena uh, ini adalah um, safety system yang sangat sangat kritikal untuk menjaga uh, keamanan atau keselamatan dari uh, personel kita di lapangan at, uh, dan keselamatan dari proses kita maka um, safety device ini itu perlu dites dan di maintain dan untuk um, API rp 14 c ini itu sudah ada um, apa ya default uh, testing frekuensinya untuk setiap jenis uh, pressure uh, pressure pressure uh, uh, safety device ini oke okay, nggak bisa PS uh, PSH untuk yang pneumatic itu uh, sekali sebulan kalau di electrical itu bisa tiga uh, bulan sekali terus ada PSV uh, itu uh, tahunan. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari um, apa namanya IPIR 14C karena tadi sifatnya adalah preskriptif, uh, jadi sebenarnya dia dia tidak um, dia terlalu general untuk diaplikasikan makanya nanti kita perlu satu um, apa namanya standar lagi yang bisa lebih dikustomize untuk fit dengan kebutuhan kita ini um, bisa dilihat lah ya ininya uh, kita nggak akan banyak uh, ini ke sini sebenarnya nah ini standar satu lagi uh, kalau tadi um, itu dia spesifik buat oil and gas. Kalau ini itu lebih general untuk uh, industri proses. Jadi nggak cuma oil and gas saja ya, bisa industri proses-proses lainnya. Dan ini dia lebih ke performance. Jadi dia memberi kita uh, ruang untuk meng, apa namanya? mengcustomize penggunaan standar ini dengan kebutuhan operasi kita. Berbeda dengan tadi untuk DP 14, RP 14C itu udah diberikan uh, inilah ya apa uh, kondisi yang kondisi apa, lebih ke udah diberikan ini harusnya seperti ini kalau ini tuh cuma kasih tahu uh, ini loh yang diperlukan tapi bagaimana kita mengaplikasikannya itu uh, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita dan di sini uh, lebih banyak ke apa banyak fokus ke management of functional safety? Gimana um, kita tidak banyak bahas ini karena ini, um, lebih ke apa ya, lebih ke management ya. Bagaimana kita memanage uh, functional safety di organisasi kita sehingga uh, efektif untuk di efektif untuk mencapai fungsi yang kita inginkan, yaitu adalah menjaga tetap safe uh, fasilitas dan operasi kita. Nah, ini uh, kalau dari IEC 61511, ini desain flowchartnya. nya uh, Jadi, kita akan mulai dengan uh, proses hazard analysis, kemudian Um, antara namanya ITR rationalization, kemudian kita menentukan uh, safety required specification, terus baru kita menghitung seal, um, terus kita verifikasi uh, sealnya. Uh, baru kita bisa yakin bahwa nih sistem kita sudah uh, sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini untuk uh, memperjelas, ya, ke kasih uh, case tadi. Jadi dibayangkan uh, ada yang namanya kompresor uh, knockout drum. Jadi uh, untuk kawan-kawan yang belum uh, familiar dengan proses di uh, gas, karena tadi uh, production fluid itu dia uh, fasanya nggak langsung pure. Jadi dia fasanya ada campuran dari liquid dan gas. Um, Sebelum kita mau memproses uh, setiap fasa ini, itu kita harus uh, pisahkan dulu, terutama untuk gas, ya, karena gas ini dia um, baik karakter, ya, berbeda dengan liquid. Dia um, compressible, sedangkan liquid kan incompressible. Jadi kalau dia diproses bersama dengan liquid itu akan merusak equipment-equipment uh, yang membutuhkan uh, kompresibilitas dari gas, terutama ini untuk uh, gas kompresor. Jadi dia sebelum itu diperlukan um, separasi lagi untuk memastikan bahwa gas yang diproses oleh kompresor ini itu memang sudah murni gas. Itu kita tambahin dengan onokadram. Nah, uh, fungsi knockout drum ini um, tadi untuk separasi dan dia uh, ada beberapa variabel yang kita kontrol. Uh, pertama ada tekanan, uh, tekanan uh, ini erat kaitannya dengan uh, kekuatan dari si vessel. Kemudian uh, level. Level itu aku memastikan supaya tidak ada liquid yang masuk ke kompresor. Kemudian, um, ya, itu aja sih sebenarnya level sama pressure. Ya, ini kita pengen lihat um, satu skenario uh, di mana ada high level, ada high pressure pada knockout drum akibat. Uh, block valve di, di keluaran knockout drum ini itu tertutup dan dam, dimana dampaknya tekanan di sini naik kemudian dia pecah ada uh, keluar uh, isi liquidnya dan karena itu adalah uh, reaktif material bisa terjadi kebakaran uh, atau ledakan dan um, berakibat pada fatality atau kematian pada personel. Nah, gimana kita mendesain sistem SIS-nya? Pertama kita melakukan PHA. Ini kita identifikasi apa cost, consequence, dan safeguard-nya. Tadi cost-nya di block valve-nya ketutup karena human error, konsekuensinya tadi uh, rupture, risk of content, explosion, juris fatalities. Nah, apa aja nih yang bisa mencegah dari um, konsekuensi ini? Kita gunakan uh, API RP14C untuk menentukan independent protection layer-nya. Jadi dibutuhkan dari dari API RP14C, itu uh, independent protection layer-nya itu perlu dua ya. Jadi setidaknya ada dua uh, jenis safeguard yang berbeda, yang bisa kita, yang kita aplikasikan di uh, apa namanya, di case ini. Nah, ini pertama adalah PSV, ini untuk uh, relief to safe area, satu lagi adalah PAHH 102 uh, itu PSL ini. Itu gunanya adalah untuk menutup uh, incoming um, fluid. dari ini kita jadikan untuk interlock SAS. Dan ada juga sih um, yang non-IPL itu operator training. Jadi kalau misalnya uh, nanti alarm ini nyala, uh, operator perlu ngambil aksi untuk membuka uh, ini di sini itu kan dilakukan dengan operator training. Terus kemudian kita mulai melihat seberapa besar resiko dari cause ini. Pertama tuh kita lihatkan kan tadi matriksnya. Severity-nya severity ini adalah dampak ya dari ini basisnya dari konsekuensi. Ini adalah fatality atau, dari portable injury uh, ini, kita ini kan tiga dampak uh, terus ke environment itu dua aset damage itu tiga likelihood, seberapa mungkin. Nah, kita punya, uh, kita selalu mulai dari awal, ya. Almost certain, kemudian kita lihat uh, safeguard kita untuk PSV itu dapat menurunkan uh, dua, uh, dua level likelihood. Jadi, dari lima, dari lima itu ketiga, sedangkan uh, PAH itu bisa menurunkan satu. Jadi, dari lima. Um, kurang dua, kurang satu, kurang tiga, jadinya dia kedua likelihoodnya. Nah, terus kita um, apa namanya tarik garis antara likelihood dengan severity dan kita dapat berapa uh, risk-nya, itu moderate risk. Nah, um, untuk level-level um, resiko ini. Um, itu kita dapat memberikan rekomendasi uh, jika dia uh, high atau extremely high risk kalau moderate atau low itu, itu tidak perlu memberikan rekomendasi uh, saat PHA ini uh, saya pilih yang uh, ini biar kita cepat aja ya kalau ngantar kan panjang uh, pengalaman saya meng apa mod, uh, memfasilitasi PHA untuk satu ini aja bisa dua jam sendiri. So, <laughs> Jadi kalau misalnya itu terhabis, uh. habis di situ aja. <laughs> Oke, okay, lanjut. Um, langkah selanjutnya itu SSFA. Itu kita untuk menentukan berapa kredit um, IPL yang diperlukan. Tadi severity-nya kita ambil sama dengan di PHA untuk uh, major. Like initial-nya, um, tadi uh, almost certain. Uh, total number IPL required nya 3. Nah, ini IPL yang ada ada dua ya. Pertama PSV itu dia dapat dua IPL kredit. Untuk SAS Interlock itu belum ada IPL kreditnya karena safety integrity levelnya itu belum pernah diverifikasi maupun didokumentasikan. Sehingga kita kemudian bisa hitung berapa kredit grabnya. Kita butuhnya tiga yang Pasti udah dua. Kita punya satu IPL gapnya. Uh, okay. Sorry, Mas Riandi, mau sebentar. Oke. Okay. Uh, mau remind aja. Kita uh -huh. waktu untuk uh, di apa presentation session itu sekitar lima menit lagi. habis itu kita akan uh, sesi tanya jawab Oke, okay, siap-siap. Ini ini tinggal dikit lagi Mas. kok. Baik. Uh, thank you udah diingatin, Mas uh, Rehan. Oke, okay, cepat aja. Um, jadi ini kita perlu jadikan ini sebagai uh, SIL 1. Ini, ini terlalu detail ntar lah kita kita bahas mungkin di next. Terus kita gunakan ini kita function yang mau kita perlukan itu adalah safeguard untuk over-pressurization over pressurization ya, di mana itu safe state-nya adalah mematikan proses. Inisiatornya tadi dari PSH. Uh, final control elemennya tadi uh, ada apa namanya uh, shutdown valve dan itu uh, di close terus kita ada entar uh, ini ada testing requirement Ini lah contoh ininya ya um, ini yearly kalau berdasarkan final recommendation untuk testingnya kemudian kita hitung sealnya uh, kita masukkan tadi uh, berdasarkan Instrument type terus um, uh, dari inisiator dan final control element berdasarkan data di sini, ntar kita dapat um, PFD-nya berapa, terus sama seal-nya berapa. Yes, uh, PFD itu PFD dari uh, SIF, itu peng melihat PFD dari um, inisiator, logic solver, final element, terus nanti berapa. Uh, seal itu tergantung berapa hasil PFD di sini. Um, ini kalau dia 0,1, di bawah 0,1 itu bisa um, seal 1 uh, dan seterusnya. Untuk kasus kita ini, di komponen-komponennya kita hitung, dapat um, PFD-nya itu... Uh, 0,02 atau risk reduction faktornya nya 47,5 di mana itu um, adalah SIL 1 sesuai. Terus kita verify silnya dengan menggunakan um, reliability analysis. Salah satunya itu uh, fault tree analysis ya. Nah, kita coba masukin tadi ini komponen-komponennya uh, berapa kemungkinan failernya. Terus kita dapat Uh, ternyata sama antara um, PFD yang tadi kita kalkulate dengan PFD yang kita verifikasi dengan uh, FTA. Ini kalau yang tadi di sini adalah dari vendor, kalau yang di sini adalah berdasarkan uh, data historical kita. Dan kalau misalnya sama, berarti dia sudah uh, Seal One Verified. Oke, okay. udah. Jadi <laughs> uh. kira-kira contoh-contoh desain aplikasinya. Uh, semoga cukup jelas ya kawan-kawan um, dalam dalam um, apa namanya dalam development uh, sisnya dari awal tadi kita PHA kemudian SSFA terus kita mulai menghitung um, seal sampai kita verify seal. Oke okay, silakan mas kalau misalnya ada pertanyaan, oke udah masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, uh, terima kasih untuk lecture session-nya, Mas Riyandi. Uh, sangat enlightened, ya. Uh, mungkin saya sedikit recap dulu ya untuk uh, sesi lecture tadi. Uh, jadi pertama-tama mungkin uh, dimulai dari saying, uh, you can't control what you can't measure, gitu kan. Lalu untuk di sistem instrumentasi sendiri kita punya input dari sensor, lalu output dari actuator, gitu. Lalu ada uh, empat basic processes: uh, proses variabel, ada pressure, flow, temperature, seperti demikian. Uh, lalu ada proses safety, itu memiliki filosofi onion model gitu, dengan hierarki yang ada inherent safety design, ada prevention mitigation, lalu ada response. Lalu yang terakhir ada uh, SIS (atau Safety Instrument System), terdiri dari sensor, logic, solver, dan uh, final control element. Dan yang terakhir ada standar industri yang berlaku gitu ya, Mas, yang sudah uh, diimplementasikan gitu. Uh, terdapat API RP 14C dan IEC 61511. Ya, uh, untuk setelahnya kita akan maju menuju sesi Q&A. Uh, jadi untuk sesi pertanyaan ini saya akan membacakan pertanyaannya, lalu apakah, okay. apabila uh, penanya bersedia untuk di open mic saya akan mempersilakan demikian. Oke. Okay. Jadi pertanyaan pertama kita ada Mas Yohanes. Jadi Mas Riani, sebenarnya brain dari instrumen kontrol itu apa ya? Apakah terdapat chips di prosesor laptop seperti komputer kita atau bagaimana? Terima kasih. Ya, biasanya ada itu sih mikroprosesor base ya. Sekarang untuk controller di industri kita pakai PLC biasanya PLC atau DCS. Ininya prosesornya pakai ya seperti komputer ada chipnya kayak mini mini komputer cuma bedanya dengan komputer kita ini uh, industrially design untuk bisa uh, bertahan di uh, kondisi operasi yang tidak sama dengan komputer uh, kita itu aja sih bedanya. Baik, uh, Mas Yohanes sudah terjawab. Ya baik. Uh, lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua nih ada dari Mas Martin. Apa aja risk yang perlu diperhatikan gitu secara visual inspection mungkin ya pada separator dan uh, peralatan safety-nya. Lalu mitigasinya seperti apa gitu kalau kata Mas Martin? Uh, gimana tadi? Uh, apa aja yang perlu kita Perhatikan lihat visual inspection? Perhatikan pada separator dan peralatan safety-nya serta bagaimana mitigasi. Untuk separator yang perlu kita perhatikan ya dia uh, resikonya, bukan resiko apa namanya? hazardnya tuh kan uh, melimpah pertama ya melimpah atau tadi um, high pressure atau uh, kurang level, kurang level tadi uh, bisa merusak. Ini jadi yang perlu kita lihat pertama ya dari instrumen dari instrumen ya bacaan bacaan di instrumen ya itu tugas dari operator mereka akan melihat bagaimana kondisi apa operating parameter dari separator ini dan kalau mereka melihat sesuatu yang off ya mereka take action nah cuma kita tidak bisa terlalu bergantung pada operator karena ya manusia punya limitasi makanya kita pasangkan kontrol sistem disitulah oh, uh, tadi kita punya yang namanya uh, safety instrumented system ya atau ya oh, basic yes. process basic, uh, proses, basic proses kontrol sistemnya sendiri yang bertugas untuk uh, mengambil aksi pada saat ada kondisi abnormal yang terjadi. Um, kira-kira itu sih uh, resiko ya resiko balik lagi tadi uh, kita perlu melihat juga uh, seberapa likely um, apa namanya event itu akan terjadi dan bagaimana dampaknya uh, tadi harus dilihat satu-satu ya um, karena ya antara high pressure sama high level belum tentu sama uh, severity sama likelihoodnya dan itu, itu perlu kita lakukan melalui uh, proses hazard analisis. Uh, cukup menjawabkah, atau ya, ada bagaimana? mas Martin yang lanjutan? Iya, uh, nah, terima kasih, Mas Rianti. Nah, cukup sih, cuman hmm. ada sedikit ini ketika alat-alat safety-nya, Mas, pada suatu hmm. kedengaran, suara saya? ya, ya jelas kok, jelas Mas. Jelas, jelas. Uh, pada alat suatu vessel, misalkan separator lah. Hmm dia uh, kondisi uh, peralatannya itu di dibebas mas karena kebutuhan produksi dia ngebebas uh, alat kontrolnya alat ininya nah itu secara visual bisa gak sih kalau saya kan the true is out there out there ya saya punya uh, iya. itu ya, ya, gimana ya. itu nah, cara ngeliat secara visualnya dia biasanya kan uh, uh, kalau orang awam datang ke situ kan hanya operator doang ya sama tim maintenance yang tahu terkadang engineering hmm. pun gak dikasih tahu nah itu kita mau ngeliat secara visual yeah, yeah. di lapangan itu aja sih mas ini, ini kasus yang cukup uh, common ya cukup sering ini kontrol sistem bikin lambat aja kita mau naikin produksi bypass lah udah semua gitu kan kira-kira ya nah, iya itu. Uh, kita lihatnya dari sensor, uh, Mas Martin. Kita lihat dari sensornya. Berarti kalau misalnya, kalau ada kebutuhan seperti itu, uh, dan kita sudah tidak punya uh, apa namanya instrumentasi tambahan atau kita tidak bisa misalnya matikan dulu proses kita perbaiki kontrol sistemnya. Biasanya kayak gini kan karena karena valve-nya misalnya rusak, terus sudah lama diminta perbaiki, nggak diperbaiki-perbaiki yang oh, maintenance. Jadi daripada valve ini bikin uh, produksi terhenti, udahlah kita buka Lepas. aja, kita manualkan valvenya biar biar ini nanti sampai kapan itu. Nah kalau uh, kayak gitu uh, biasa sih kami dari proses safety akan kasih uh, rekomendasi uh, kita buatkan uh, temporary operator. Jadi saat kita mengoperasikan fasilitas ini itu harus ada orang di situ untuk ngeliatin. Jadi oranglah yang bersifat Monitoring sebagai ya. kontrolernya buat monitoringnya. Karena oh. kalau enggak ya apa yang menjamin bahwa proses itu tetap safe? Safe. Ah. Dan pakai kan kawan-kawan yang di lapangan juga yang kena. Kalau misalnya entar ada apa-apa. Engineer pada di rumah, pada di kantor. Manajer yeah. juga pada di rumah, pada di kantor. Kawan-kawan yang kena kan. Ya, kami, kami sih akan ngasih rekomendasi seperti itu. Uh, kalau misalnya ada uh, kondisi seperti yang tadi Mas Martin ceritakan. Tapi biasanya ketahuan sih, Mas. Biasanya kan hal-hal kayak gitu kan yang commonly, secara pengalaman Mas Riyandi lah yang uh, menemukan di lapangan-lapangan uh, seperti atau uh, uh, Kalau pengalaman, pun. pengalaman kami di sini uh, biasanya sih operation akan ngelaporin dulu ya dan um, Uh, Alhamdulillah sih, di kita uh, proses ininya apa proses safety awareness dari kawan-kawan lapangan itu cukup baik. Jadi kalau bisa ada kondisi seperti itu, itu mereka akan uh, report ke maintenance, terus report ke mana namanya ke proses safety, ke field engineer, supaya kami bisa ngambil quick response terhadap itu sebelum kawan-kawan harus melakukan uh, bypass itu. Dan kalaupun tadi bypass itu perlu dilakukan karena Uh, satu dan lain hal untuk memperbaiki si kontrol valve atau kontrol elemen ini uh, butuh waktu yang lama, sedangkan produksi itu tetap harus jalan. Ya kita akan buatkan operating procedure temporary uh, supaya ada orang yang mau melihat uh, proses ini. Jadi kan uh, walaupun di bypass uh, controller ya, sensor-sensornya kan masih bisa kita lihat itu kan visual inspection-nya. Kayak bisa kalau di separator kita bisa lihat bisa level level uh, transmitternya rusak kita bisa lihat ke uh, level gauge di situ kan bisa kelihatan tuh uh, berapa ketinggian dari fluida di dalam separator terus kalau misalnya temperatur apa pressure transmitternya rusak kita bisa pressure gauge-nya untuk lihat berapa di sana tekanannya Pokoknya terkait pressure sama temperatur ya, Mas ya, sama level air, eh, level ya. Iya, air. biasanya air. sih ke situ larinya. Oke, oke, oke. Mas, biasanya pada alat itu, Mas, ketika hmm. ada sesuatu yang uh, management of change lah ya, kita taunya dari mana, Mas? Atau ada kayak semacam book, uh, logbook atau semacam apa, Mas? Untuk mengetahui itu, kita minta ini kondisi vessel sekarang gimana gitu? Kita mencari tahunya. Um, kalau Seharusnya sih kalau ada perubahan apa apa itu melalui proses management of change ya. Jadi eh, sebelum ada sebelum kita melakukan eh, perubahan itu kita mengajukan dulu eh, ini kita mau ada perubahan loh eh, supaya ntar operations ataupun sewa facility owner tuh aware oh, ini karena ada perubahan supaya mereka bisa bisa mencatat. Terus nanti kalau eh, sebelum kita melakukan perubahan juga tuh perubahan itu sendiri perlu dievaluasi oleh tim-tim terkait ya, operations atau misalnya ada hubungan dengan safety ke uh, safety department terus engineering nah dari situ kalau udah uh, apa namanya sudah dievaluasi dan sudah dipastikan aman nah baru bisa kita lakukan perubahannya cuma memang uh, konsep ini uh, mungkin di luar Oil and gas, tahu saya itu belum di-internalize sebagus itu, sehingga masih ada, masih banyak banget kasus di mana perubahan ya udah berubah gitu aja, nggak ada nggak ada logbooknya, nggak ada ini baru tahu nanti kalau misalnya udah ada kejadian, kejadian. oh ternyata ada perubahan di sini-sini. Uh -huh. Tapi ya kalau best practice kita sih, kita sebelum melakukan perubahan itu pertama kita not, kita kasih tahu dulu ke facility owner kemudian kita evaluasi dulu rame-rame uh, kalau udah jelas ininya sudah firm bahwa ini akan safe baru kita lakukan perubahan dan ya karena tadi udah kasih tahu ke semua ke banyak pihak ya uh, apa namanya perubahan ini semuanya udah tahu itu sih kira-kira Mas Martin oke Mas Riandi satu lagi nih Mas oke okay, silakan satu lagi ya. mulu ya itu kan perawatan perawatan Karena kayak Mas yang Martin, di... uh, oh, iya. ini untuk And friends yang lain juga ingin bertanya gitu ya, Mas. Jadi mungkin yang tadi itu last question ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Berarti Makan. di lanjut aja, lanjut Mas. Oke. Okay. Yang Terima kasih, ya, Mas Martin. Ya. Uh, ini ada pertanyaan dari Aristia. H uh -huh. Saya Aristia Raihan, Mas Riyandi. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika merubah SIS di suatu refinery brand? Oh, refinery ya, udah downstream ya, sobat downstream. Oke, oh, oke. Okay. <laughs> nah, ini bagaimana hal-hal okay. apa yang SIS. perlu diperhatikan ketika merubah ya di plan refinery dari relay menuju PLC gitu, programmable logic controller. Hmm. Pertama. Ya kita harus ngulang lagi semua step tadi. Jadi kita PHA lagi, kita lihat lagi kalau misalnya, eh tapi nggak perlu sih karena dia safety instrument functionnya masih masih sama. Berarti yang perlu kita lakukan adalah seal calculationnya kita ulang. Karena tadinya dalam menghitung sealnya itu kita menggunakan relay. Sekarang kita ganti kalau menggunakan PLC seperti apa? Apakah siltargetnya targetnya masih sama atau siltargetnya targetnya berbeda? Nah, kalau misalnya berbeda, eh berarti kita perlu nambahin apa ya? Ya, kita perlu memilih komponen-komponen yang memiliki Uh, probability of uh, failure, uh, PAFD ya, probability of failure on demand-nya yang lebih kecil sehingga sil target yang dibutuhkan atau sil target yang uh, kita hitung itu bisa tercapai. seperti itu sih, berarti ya di, di sil verification apa, di calculation calculationnya yang perlu kita ubah lagi nanti. cukup jelas atau um, halo halo? Suara saya kedengaran? Sorry, tadi diambil. Oke, okay. ya. ya Mas Aristia, bagaimana? Sudah jelas? Ya, terdengar Mas? Oke. Okay. Ya, uh, mungkin langsung next question ya Mas mm -hmm. dari Adrian Oke, okay. bahkan. Abad siang, Mas Riyandi. Kalau Mas ini dulu memilih lanjut master di mesin untuk memperdalam ilmu apa ya, kalau boleh tahu? Karena um, engineering physics untuk instrumentation bukannya sudah mencukupi gitu ya, Mas? Ya, uh, kalau gitu. tadi lihat slide saya mengenai perjalanan karir saya, saya sempat ditempatin di rehabilitation engineer. Kebetulan rehabilitation engineer buat rotating echo. EQUIPMENT ya. Uh, oh. Right. Jadi saya perlu belajar lebih dalam lagi mengenai rotating equipment. Makanya saya ambil itu. Uh, peer saya rata-rata dari mechanical. Jadi kadang waktu di awal-awal ditempatin di situ, saya juga bisa pelangga pelongo aja. Dih, apa yang diomongin Nih <laughs> saya nggak pengen lah seperti itu. Jadi ya. Uh, oh. Uh, ini bagian dari being a professional ya. Saya belajar lagi. Itu kira-kira baik. Uh, ini ada pertanyaan menarik, <tuh> ada pertanyaan menarik, Mas. Selanjutnya, dari uh, Anonymous, gitu ya, dari okay. display namenya Anonymous. Selamat siang, Mas Randy. Uh, mau bertanya, Bang, dari CV yang Abang tampilkan tadi, nih, Abang pernah bekerja di Oilfield Service Company, ya, Elberton. Hmm. Nah, yang kita lihat dari background lulusan instrumentasi ini, apa saja sih yang bisa kita masuki ketika masuk ke oil field service company, gitu. Contohnya, waktu dulu Mas Randy hmm. di Halliburton. Gitu, deh. Apakah kita harus tahu juga tentang drilling operations? Bagaimana, Mas? Silahkan Nggak dijawab. Perlu. Nggak perlu, sih. Uh, biasanya kalau orang instrumen itu uh, paling dekat wireline, ya. Wireline kan measurement. Uh, tapi nggak nggak menutup kemungkinan juga kalau mau ke yang lain teman-teman saya banyak kok nggak uh, cuma di Haliburton tapi kayak di Schlumberger atau di Baker um, itu ke Well Test ada yang ke Submersible Pump ada yang awesome. ke Drill Bit ada yang ke Drilling ada yang ke Fishing oh macam-macam lah tapi emang paling banyak sih ke Wireline ya uh, karena itu paling dekat dengan kita. Um, untuk belajar lagi mengenai drilling operation, nanti akan disekolahin. Jadi, nggak perlu gak perlu takut, kawan-kawan. Uh, Ntar ada trainingnya, uh, just make sure kawan-kawan siap buat belajar, siap buat menyerap ilmu, uh, and you'll be fine. Baik, Mungkin okay, bisa masuk ke MLWD juga ya? <laughs> bisa, bisa masuk ke MLWD. Oke, okay, Anonymous sudah terjawab ya. <laughs> Ya, selanjutnya ada dari Ade Putra. Halo, selamat hmm. siang Mas Riyandi. Bagaimana ya pengaruhnya adanya bubbles di proses liquid terhadap proses kontrol dan safety-nya? Mungkin ini untuk three-phase separator uh, tadi ya. Bubbles itu uh, ntar ngaruhnya ke level measurement-nya sih. Jadi, nggak um, semua sensor level itu bisa mendetek kalau bisa ada bubbles, uh, jadi kayak kita perlu melihat, um, ya bisa starting pointnya tadi yang selection chart, selection chart mana ya kira-kira uh, sensor apa sensor level yang bisa mendeteksi uh, dengan ada presence of bubble. simpelnya sih seperti itu ya, um, dia akan ngaruhnya banyaknya ke situ pemilihan sensor untuk levelnya. Oke okay, baik, Mas Ade sudah terjawab ya. <laughs> Oke okay, kita ada pertanyaan lagi nih masih banyak ya Mas <tuh> uh, menarik juga nih dari Imron izin bertanya uh -huh. Mas, apakah konsep machine learning oh ini mungkin intelligent instruments ya machine learning dapat diaplikas diaplikasikan? dalam um, predictive maintenance dan mungkin overhaul di service facilities gitu, terima kasih uh, bisa, bisa banget sih uh, kebetulan saya besok ada webinar lagi mengenai aplikasi machine learning untuk proses safety, uh, bisa ikutan mungkin saya kasih contoh um, okay. untuk intelligent alarm system penggunaan machine learning malam ya mas uh, ya besok malam besok malam ya betul ya ya besok malam, bener <laughs> baik Bisa-bisa banget, dan itu sebenarnya oh. um, kekuatan kita juga sih di instrumentasi um, mengenai machine learning ini. Oke, okay. kalau nah, saya pendapat pribadi, ya, Mas? Hmm. saya mau nanya nih, kalau Mas Rian hmm. ini pernah ada project di CPI yang menggunakan machine learning, nggak, ya, Mas, untuk uh, apa namanya uh, prediction atau projection data tertentu gitu? Misalnya, uh, pernah. Tapi saya nggak bisa banyak cerita detail. <laughs> Tapi ada kita kita menggunakan oh, baik, baik. kita Masuk menggunakan baik ya. Uh, ya kita menggunakan machine learning untuk uh, beberapa aplikasi di sini. Oke, okay, ada pertanyaan? Baik. Terima Tanya. kasih uh, uh -huh. sudah terjawab ya Ibu ada pertanyaan lagi, Mas, dari Ramadhani Ikhlasul Amal. Uhum. Jadi permisi mau bertanya Bang Riyandi tentang bagaimanakah safety layer proses di oil processing? Mungkin ini lebih ke uh, HSE ya. Bagaimana, safety mas? layer tadi uh, kayaknya udah kita jelaskan lewat ini ya, lewat uh, onion model. <laughs> Itu betul, sebenarnya... Betul sudah sudah mencakup semua ya dari proses safety sampai um, personal safety karena begitu dia udah lewat dari mitigation ya itu udah tanahnya um, apa namanya personal safety HSE udah nggak di proses safety lagi baik mm -hmm. uh, ini ada pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir ya mas uh, karena mm -hmm. memang uh, constraint di waktu juga Uh, selamat siang, saya Eko Risdianto. Izin bertanya, apakah pemilihan sensor-sensor ini harus memperhatikan kondisi instalasi pada tank atau pressure vessel dan kondisi area pemasangannya seperti elevasi, humidity, temperature dan lain-lain? Dan apakah standar standard safety seperti API ini sudah dapat menjelaskan gitu ya? Uh. Ya tentunya sih akan ada ya akan ada efek-efek ya ini makanya uh, pada saat kita melakukan proyek sebelum itu uh, diimplementasikan uh, ada proses review lagi ntar ada cold eye review dari uh, subject matter expert untuk melihat apakah desain kita sudah uh, sudah sufficient untuk uh, aplikasi itu dan ya yeah, dalam kita mendesain Tentunya kita mengacu pada standar ya. Itu ini ini salah satu uh, blessing ya di industri migas. Standar-standar uh, untuk uh, desain itu sudah readily available. Jadi kita nggak nggak perlu terlalu pusing. Uh, tinggal mengacu ke standar terus di uh, fit for purpose dengan kebutuhan kita. Uh, gitu sih kira-kira cukup. Um, ini kah cukup menjawab kah? Ya, Mas uh, Mas Eko, sepertinya sudah terjawab ya. Bagaimana, Mas Eko? Baik, sudah terjawab. Ya, uh, untuk sesi tanya-jawab, saya sudahi di sini. Kami mohon maaf karena memang constraint di waktu. Uh, dan untuk teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan, mungkin bisa langsung kontak Mas Riyandi ya, di LinkedIn. Bisa langsung connect, ketik. Hai, Mas. Uh, saya ketemu di uh, webinar EnerShow Show bersama HMDF begitu. Oke. Okay. <laughs> Dan uh, untuk sesi selanjutnya kita akan langsung uh, berpindah ke sesi selanjutnya, ya Mas. Jadi mm -hmm. um, setelah sesi diskusi kita akan penyerahan sertifikat untuk Mas Riandi uh, untuk terima kasih Wah, untuk deliver materi <laughs> yang sangat insightful gitu ya, Mas. Ya, uh, saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas Rehan. Ya, terima kasih banyak kepada Mas Yandi atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat sekali dan juga moderator kita yang keren banget, Karehan Izat. Masih semangat ya pastinya teman-teman. Nah, uh, setelah ini akan ada pembagian sertifikat untuk pembicara dan juga moderator. Namun sebelum itu, saya, sekali lagi saya ingatkan untuk yang tetap ingin terhubung dengan NR dan mengikuti NR Show, NR Show selanjutnya, silahkan untuk memfollow Instagram NR Class, e n e r k l a z supaya tidak ketinggalan info. Kemudian bisa juga follow Instagram HMD Fisika UI. Ya mungkin itu saja. Sekarang akan ada penyerahan sertifikat untuk Mas Di dari Ener Class untuk dokumentasi. dipersilakan untuk mendokumentasinya ya. Aba-aba akan saya pandu. Satu dua tiga. Oke. Terima kasih Mas Di. Terima kasih juga ya. kepada Ener Class. Terima kasih. Selanjutnya akan ada sertifikat lagi dari HMDF. Nah, oh, mohon maaf. Sertifikat dari HMDF langsung kepada untuk moderator kita, yaitu Kak Raihan Izzat. Silakan kepada Kak Raihan Izzat untuk bersiap-siap. Aba-aba akan saya uh, pandu. Untuk dokumentasi bisa bersiap-siap dokumentasi ya. Satu, dua, tiga. Ya. Terima kasih Kak Izzat. Ya, terima kasih. Oke, okay. jangan keluar dulu ya, teman-teman, karena eh, nanti akan saya beritahukan mekanisme untuk mendapatkan sertifikat peserta. Nah, setelah ini akan ada eh, foto bersama. Foto bersama ini dipersilakan untuk semua partisipan di Zoom meeting untuk menyalakan fitur kamera. Untuk eh, dokumentasi bisa bersih-bersih, silakan teman-teman nyalain kameranya. Kita sesi foto bersama. Oke, ini teman-teman sepertinya udah nyalain kamera semua belum? Belum ya? Masih banyak yang belum nyalain kamera nih teman-teman. Ayo nyalain kamera dulu ya teman-teman. Putra, gue boleh ngomong sebentar nggak? Boleh-boleh kak. Iya nih, jadi mumpung sambil nunggu teman-teman nyalain kamera, uh, sekalian mau friendly reminder buat teman-teman yang tadi masih ada pertanyaan ya, connect ke link nya Mas Riyandi, dan jangan lupa juga buat connect ke link-in-nya NRK. Dan ini penting banget ya, putap ya buat teman-teman zaman sekarang nih, era now, buat punya akun link-in. Benar nggak? Benar banget, Kak. Benar banget, Kak. Setuju. 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 Hmm... Oke, okay. ini sepertinya udah banyak yang menyalakan kamera ya. Boleh uh, dokumentasi bersiap-siap ya. Aba-aba saya ambil alih. Ini bakal ada lima slide ya, jadi uh, akan lima kali foto. Uh, senyum aja ya teman-teman karena nggak tahu ada di slide mana. Oke, okay. slide pertama, tiga, dua, satu. Yeah. Slide kedua. Tiga, dua, satu. Ya, untuk slide ketiga. Tiga, dua, satu. Slide keempat. Tiga, dua, satu. Dan slide kelima. Tiga, dua, satu. Oke. Oke. Terima kasih, teman-teman. Uh, nanti, dokumentasi akan dibagikan, ya, teman-teman. Terus, oke, okay. kemudian uh, selesailah acara kita kali ini. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada NR Class yang telah berkolaborasi dengan HMDF UI untuk mengadakan NR Show yang keren banget ini. Terima kasih juga untuk pihak-pihak yang telah membantu untuk kelancaran acara kali ini. Mungkin itu saja sampai lagi di pengujian acara. Nah, untuk sertifikat peserta, setelah acara ini berakhir, dipersilakan untuk mengisi feedback dulu ya teman-teman. Feedbacknya ada di bit.ly slash Nah, kemudian sertifikat dapat diunduh di website NR Class di www.nrclass.com yang akan terbit maksimal satu minggu setelah acara ini berakhir. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara ini hingga selesai dan juga tetap semangat ya dan berpartisipasi aktif. Kemudian untuk yang tadi sempat ketinggalan materinya, silahkan untuk menonton tayangan ulangnya di YouTube Enerclass. Uh, linknya ada di kolom chat ya, tadi sudah dibagikan oleh oleh dari Enerclassnya. Uh, terus jangan lupa juga untuk di subscribe YouTube Enerclass. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih atas waktunya kali ini. Saya Putri Tabriza, pamit undur diri. Selamat sore. Sore, terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf jika ada kurang-kurang ya. Thank you. Kasih, teman -teman. Thank you, Mas Riyandi. Thank you semuanya. Thank you, HMDF UI, ya. Thank you banget. Thank you, Mas Riyandi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Mas Riyandi. Terima kasih, Mas Riyandi. Thank you, Kak kasih HMDF UI. Thank you, Bang Norman. Mantap bisa, mantap. Thank you Bang Norman. <laughs> thank, you, <laughs> thank, thank you Mas Randy. Ya, terima Sama -sama kasih Mas semua. Ya, Sehat selalu. Ya, terima kasih. Sehat selalu juga semua.